Yo, asami, welcome back with me, Kopix Gaming. Selamat datang lagi guys di game Mibil Inti tercinta kita semuanya guys ya. Oke guys, di video kali ini kita akan review skin terbaru, skin Starlight dari Yusun Shin guys ya. Langsung aja tanpa banyak bacot, kita akan beli guys yang 800 ya guys. Oke, jadi bagi kalian yang mau beli ini 800, sekitaran 150 ribuan guys ya, kalau nggak salah sampai 200 ribuan, sekitaran segitulah harganya guys ya. Jadi kalau kalian mau beli ini diamondnya, top upnya di Kopex Store aja nih guys ya. Di Instagram gua jual diamond, di situ murah-murah diamond guys ya. Dan terpercaya juga, pokoknya mantul lah, beli di situ lah. Langsung aja kita beli boy. Set. Kok jadi begini? Kok begini ya? Kagak ada hero-nya guys ya. Mana hero-nya, cok? Loh, sekarang bisa milih. Oh. Sekarang bisa milih, guys. Ya skin inilah. Kalau bisa gue beli semua ada sini. Oke, guys, anjay. Jadi kayak di ini guys, yang di Dragon Ball, guys. Siapa guys musuhnya Goku, guys? Pakai kaca begitu setengah, anjay. Gila, nelayan sudah bukan nelayan lagi, guys. Gila, robot. Canggih sih, cok. Ini kayaknya bakal keren nih guys, skin guys. Warnanya biru, biasanya Yusun Shin warnanya merah kan, nih sekarang warnanya biru coy, keren coy. Berubah warna. Loh, kok gue dapat juga ini? Oh, dapat inian, warna Cloudy. Oke, siap. Langsung aja loh boy. Langsung aja ya, tanpa banyak bacot, kita akan menuju in game-nya solo rank. Let's go. Oke guys, kita sudah hampir menuju in game-nya nih. Kalian lihat loading screen-nya lumayan sih, GG ya. Terus di tim kita kalian lihat nih guys ya, ada tower berjalan, ada nelayan, ada Despacito, Pakuito, siapa namanya guys? Gue lupa guys, Pakuito siapa ya guys ya? Purwato! Aduh, gue lupa melu Purwato ya kan. Terus ada si Ojek Payung dan ada Semen Tiga Roda guys ya. Di musuhnya di situ guys. Ada siapa itu guys namanya guys? Gue lupa. Kang Lontong Sayur, Lele Dumbo gitu kan. Tombagado, ada Bowo. Dan ada Freya, belum ada panggilannya guys. Freya siapa guys sama panggilannya guys? Oke, langsungnya nanti kita akan lihat skill satunya guys ya. PTW gue nggak bisa guys pakai Yusun Shin. Bisa tapi nggak jago gue pakai Yusun Shin guys. Padahal gue udah bikin hal yang gue pelajari. Jadi kalau ngikutin hal yang gue pelajari, kita fokus farming sampai jadi pedang ijo guys. Tapi susah banget cok. Kalau main solo begini kan kita nggak tahu cok bisa dijagain apa kagak gitu. Coba kita lihat skill satunya. Warna ungu, GG. Yang penting berubah warna udah keren lah. Paling minim banget berubah warna lah guys ya. Itu paling minim banget coy. Set, gak apa-apa. Set. Yang penting tuh main moskop, skill jarak jauh, skill jarak deket itu guys ya. Harus kita bisa spam itu coy. Set. Dan gua gak bisa main ini ya. Set. Yoi. Susah loh guys main jarak jauh jarak deket di Yusun Shin loh. Oke, mantap. Dan kita spam aja skill satunya guys. Karena skill satunya ini cepet kan cooldownnya. Yang penting kita bisa mainin pasifnya itu guys. Nah, yang penting kita bisa mainin pasifnya. Set. Ya elah kampret, susah banget mainin pasifnya guys. Yaudahlah ya, biarin lah ya. Kita lihat nanti kalau ada perang guys di atas, apakah ada perang? Gas gak sih? Ternyata nggak mati guys atasnya, kampret. Skill satunya kayaknya nggak ada perbedaan guys ya. Ultinya aku juga belum lihat loh, kampret. Ultinya aku belum lihat. Sabar, kita ajar gak sih bawahnya. Kalau bawahnya maju kita ajar ini guys. Nggak maju bawahnya. Yaudah kita ajar ini aja guys. Oke, mantap. Ini ada turtle, bisa kita ajar. Turtle. Ini Yusun Shin kan cepet guys sebenarnya guys ngambil turtle ya guys. Ngambil turtle cepet ya guys. Ya, kayaknya gue bakal dirusuh dan nih malele nih coy. Coy, bantuin coy. Kayak bakal dirusuh nih guys gue guys. Ya elah guys. Kagak ada yang backup gue gimana coy? Matilah gue coy. Enak banget loh moskopnya loh. Ini kalau gue tetap majin mati tadi gue guys. Kagak ada yang backup gue ngambil turtle. Coba kalian lihat guys ya, publik-publik, kelakuan publik-publik. Ngentat, publik ngentat. Aduh, sabar aja dah guys ya mainnya guys. Sabar aja guys, yang penting kita farming guys.
Yang penting kita farmingnya jadi. Udahlah kayak gitu aja boy. Skill ultinya gue belum lihat sih guys. Kita chase yuk ultinya yuk. Tar. Set ulti. Tep. Tut. Wih warna biru. Ih keren cuy ultinya cuy. Keren sih guys. Ultinya keren sih. Ultinya keren sih guys. Skill satunya nih. Skill satunya kita cek ya skill satunya. Set. Wih warna ungu cuy. Skill satunya berubah juga ternyata guys. Skill satunya berubah juga. Bar. Ini gak berani maju loh dia loh. Kampret loh. Gak berani maju dia guys. Kampret dia ada retri. Gue gak ada retri guys. Susah guys. Gak ada retri guys. Susah guys kalau gak ada retri guys. Susah juga lagi mati nih bocah-bocah kambing ini. Aduh gak ada yang kena dong skill 2 gue. Nice mati moskopnya. Kabur dulu. Waduh teman kita ada yang mati juga cuy. Sabar dulu. Ajar aja terus pakai ulti. Kalau mau ngeluar ayo. Gue mah tinggal ngikut aja. Gak ada yang ngeluar yaudah. Sabar gue ngambil ini dulu. Oke, kita ambil buff dulu kali ya, baru kita ngambil turtle ya. Sebenarnya nih teman gue ngajakin turtle nih. Cuman sabar dulu dah. Ah, gue pakai retrinya bodoh banget loh guys. Harusnya buat ambil turtle, cok. Harusnya bisa buat ambil turtle, cuy. Ya, guys. Turtle jadi keambil guys sama musuhnya guys. Tolong cok. Oke, gue berhasil nolongin Uranus ya guys. Sudah kayak support gue nolongin Uranus ya. Skornya 0-2 guys ya. Kampret banget dah. Kurang galak gitu guys ya. Maaf ya guys ya. Gue bukan user Sunsin guys. Ya kan? Yang penting kan kita review skin judulnya. Bukan review skill. Review skin ini bukan review skill guys. Kalem aja guys. Yang penting kita tidak melakukan kesalahan, tidak mati konyol. Dan kita jadi yang penting itemnya guys. Belum ada war, jangan kita pakai ultinya. Kita farming terus guys pokoknya guys ya. Farming terus guys pokoknya guys. Coy, sini coy. Aduh, gue panik coy nganin ultinya aja mainnya. Padahal kagak ada yang mati loh musuhnya loh. Harusnya gue pakai buat ini cuy. Kalau isim-isim yang jago guys itu musuhnya lagi ngebuff dipakein ulti guys. Jadi kecolong gitu kampret coy. Untungnya gue bukan isim-isim sini kan. Kok nggak dipakai pasif itunya? Apa namanya? Kagura kan bisa menghindar gampang. Ya ampun. Kan Kagura bisa menghindar gampang pakai skill 2-nya coy. Oke, aman, kalem. Ayo kalau mau hajar yuk. Ada gua nih. Aduh, dia nggak mau maju, coy. Aduh, dia lagi roam kayak kontil. Tadi kan gua udah roam, cok. Pada nggak jelas itunya. Pada nggak, gua kan fokusnya farming. Gua lihat top global si itu, siapa? Kartizi. Farming fokus gua, cok. Lihat 3.800 gold gua. Yang rame di bawah roam ke atas, sialan. Sabarlah, bos. Bantu cok. Aduh, cok diambil dah cok. Ambil kasih ulti dia. Nice. Matilah dia lah. Ampun, darahnya keisi mulu loh guys. Guys, darahnya keisi mulu cok. Hajar tuh Sunsin tuh. Hajar moskop. Ya, payungnya ke situ dah. Kocak udah, bodoh aku ngambil buff dulu lah. Ngambil buff dulu guys. Bisa main gak ya CS kontrol? Bisa main lah. Buktinya gue gak mati ya kan. Bisa main guys ya. Kalau misalnya gak mati kayak gini namanya bisa main apa gak bisa main ini guys. Bisa main tapi gak jago ya guys ya. Kalian bakalan subscribe gak guys kalau gue main di sini buyo gini guys. Ini review skin bukan review skill cok.
Pada bacotnya nih kawan-kawan gue nih anjing. Gak tahu gue lagi bikin konten goblok. Sabar coy, dikit lagi jadi pedang hijau gue. Sabar, kalau jadi pedang hijau baru kita join war guys ya. Kita baru join war guys. Masih bisa comeback guys, santai guys. Yusin-sin gue tuh galaknya di late game guys. Gak kayak Yusin-sin orang-orang guys. Ah, matiin dah tuh. Masa gak ada yang mati co? Itu co, paku itu co. Hajar co, ayo co. Gue kalau pake MM penyakit gue takutan guys, sumpah guys. Penyakit gue takutan guys. Kabur anjing, anak anjing. Tuh lihat anak anjing kan, gue maju gak mati kan, kontol. Sorry guys, toxic guys. Aduh, stres juga nih ya, 003 guys skor kita guys. Eh hajar, hajar tuh. Hajar tuh. Mati nih dia, cok. Ya ampun, masa nggak mati juga lo. Tai ledik lo, cok. Nggak mati juga, cok. Gue pengen pakai skill 1 gue, tapi dia pakai flicker, guys. Ini culun banget, coy. Dia pakai flicker, sumpah, coy. Culun banget dia pakai flicker. Balik-balik dulu, gue mau ngambil buff, sabar-sabar. Gue mau ngambil buff, coy. Waduh, ngewar terus temen gue. Gue lagi ngambil buff daripada ngewar. Kagak nambah-nambah, pisan, cok. Selalu ngentot gue kalau review skin, gak pernah anjing gendong gue dong kontol. Gue mau ngasih, nah ini gue udah jadi pedang hijau nih. Santai-santai, gue udah jadi pedang hijau nih. Santai-santai, ayo kalau mau perang yuk. Ayo kalau mau perang yuk. Ayo kalau mau perang. Ayo kalau mau perang. Gue ambil buff dulu, gue ambil buff, sabar. Gue ambil buff, cok. Oke, mau bantai juga dia. Eh bantai-bantai coy. Eh bantai-bantai. Gue lagi ngambil buff sih, main maju-maju. Oke, double kill mantep kaguranya. Ayo gas. Shoot put. Mati tuh. Wow, lu lihat kok udah jadi pedang hijau, cuk. Sakit banget, cuk. Put. Double kill anjay. Gigi gua enggak, guys. Gigi gua enggak. Ajar lord. Set, ya kan? Set, anjing sakit banget coy, lotet coy. Kan gue bilang, tunggu pedang ijo. Sabar, gue pedang ijo gue gendong anjing. Nggak bisa perlu gendong gue diri apa? Put, gigi gumang gak guys? Ah, gigi gumang gak guys? Gue pasti kalau gini dikata hoki nih. Padahal gue ngikutin Kartizi, lihat tuh, kaya banget coy. Iya nggak? Ya enggak bos. Oke, kita ambil buff merah terus kita langsung ini guys. Siapa namanya guys? Apa sih namanya? Kadal buntut. Kita langsung ke bawah coy. Set. Mantap. Set. Langsung kita ambil-ambilin aja. Karena gua enggak bisa menjauh, jadi skill 1 gua pakai buat yang menjauhnya guys. Skill 1 gua. Waduh. Sut. Gua bisa kabur cuy, kalem aja. Ngentot lo anjing! Anak kontol bangsat! Kaget gua anjing. Dia tiba-tiba ngumpet di situ guys ya, kurang ajar, enggak ada akhlak. Aduh, kampret. Gua kira gua bisa kabur, toto dikejar sama flicker lo, kampret banget lo guys. Tapi enggak apa-apa lah ya, kita dapat 2 tower atas bawah. Bawahnya cuy, Kagura. Kagura itu bawah. Bawahnya kosong Kagura. Kenapa tidak ngepus bawahnya ini bawahnya cuy. Oke, dapat bagus gerobak. Nice gerobak. Gua naikin gerobak gajinya 1 juta. Nice. Ayo N guys bisa guys. Lihat gua enggak fail guys. Skor gua 214 guys ya. Akhirnya gua ambil juga ini juga kapal gua. Oke, kita lihat guys skill kapal kita guys. Kita lihat pukul skill 1. Gila, kapalnya boleh juga sih guys. Boleh juga sih kapalnya sih. Ayo N. Set. Ini enggak. Set. Gila, cepet banget co. Lihat co, cepet banget gitu kan. Kita udah jebolin 3. Sabar Uus, balik Uus. Jangan ini Uus. Jangan ngetrow. Balik. Jangan ngetrow. Balik. Tunggu. Sabar. Gua ambil buff dulu. Set. Yo, mantap ya guys ya.
Berarti udah confirmed ini ya, nggak sia-sia ya hal yang gue pelajari guys ya. Udah confirmed ya. Harusnya kita udah nggak boleh takut sini cok. Mati bang, mati tuh dia tuh. Rot, mati tuh bocah. Dapat assist kayak gue. Nice, 215 dapat assist guys gue guys. Mantap. Dikatain gue awalnya guys, season sih bisa main nggak? Bacot anjing. Hero easy gini cok. Masa nggak bisa main hero easy gini? Put, bantai coy. Aduh, gua kena setun kambing. Bantai coy. Ada gua kalem. Kalem. Sakit banget coy. Put. Waduh. Sakit. Ngentot coy, ngentot. Anak bowo kontol. Kok anak bowo sih jadinya? Bangsat, gua yang diincer lo, guys. Dari sekian banyak hero anjing. Harusnya gua tahu sih gua bakal diincer sih, guys. Tadi salah gua, guys. Enggak apa-apa lah ya. Gua kurang menggunakan lincah pakai skill satunya tuh, gua kurang lincah, guys. Karena gue bukan user Sunsin guys ya. Jadi kalem aja coba balik. Kalau nggak bisa jangan maksa. Tapi Uranusnya masih sehat walafiat sih. Yang penting gaburannya di belakang, Uranusnya di depan aman sih. Tolol. Pakai payung lu. Ah, tolol banget. Sumpah dah. Mainnya hebat. Balik. Us. Wah, ini Uranusnya sih MVP sih guys. Uranusnya bisa MVP nih lama-lama nih begini nih. TB-in damage musuh cuy. Gila lu. Lot. Lot, jangan mati. Battery kita simpen guys, oke mantap. Aduh, us, kita nggak bisa ngelor dong nih begini urusannya nih. Kita nggak bisa ngelor dong nih. Kurang pasukan cowok, 4 lawan 5 gimana mau ngelor nih kita nih. Hati-hati sama Bowo. Wow, santuy, kalem. Ayo kalau mau ajar yuk. Bantuin luar. Anjing sakit banget cuy. Ah, tai, gua malah ke depan salah pencet guys. Gua pengen kabur lo kontol lah. Weh, mantap. Baca balik. Nice. Telat setan, makanya lu jangan mati, tolol! Uranus goblok! Makanya jangan mati. Konyol, kalau mau ada Lord. Aduh, gua juga tadi salah guys skillnya guys, sorry guys ya. Gak apa-apa lah guys, mau lebaran guys. Nice, mantep! Untung dapet Lord loh tim kita, cocok. Ayolah, menangin lah. Ya, 237 lumayan lah guys ya. Jadi 3 mati, 9 partisipasi nge-kill ya kan. 7 assist sama 2 kill, ya nggak? Mantap nggak? 3 sama 9, ya nggak? Jadi gue banyakan partisipasi kill-nya coy. Udah dapet, nggak perlu retri. Ya deh, Pak Kuito deh. Emang abang nggak perlu retri deh, emang deh. Mantep deh. Dendam ke Sumat sebenarnya nih guys, gue sama dia guys. Gimana nih guys, lawan dia guys? Gue pengen lawan dia, coy. Harusnya tadi gue lawan aja, goblok banget lu. Mati cok. Wess, menang. Sorry guys ya. Yang penting gue gak feeder. Mati cuma 3, ya gak? Sebagai bukan orang user di Sunsin, ini udah sudah cukup perkembangan yang sangat-sangat bagus coy. Gila, ya gak? Mantep. Put emas, ya enggak, rata-ratanya 5,8, gue 6,3. Gue mesti harus banyak belajar sih guys makin ini. Oke, thank you banget semuanya udah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gue, karena gue bakal upload video-video yang terbaik buat kalian semua guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, motherfucker.